Memang bisa sih itu. Kalau di orang itu mau susu melatihnya bisa juga. Kalau tidak ada itu tidak paksa bisa kita itu. Malu juga kita mau paksa di orang itu. Kalau orang mau ambilnya itu sejual juga. Kalau orang tidak mau ambilnya itu malu juga sejualnya. Gitu. Disimpan itu untuk ayasan itu. Kalau satu ini memang karena dia ini mahal mahal dibuat. Ini memang 1 juta kalau dia ini lama saya bikin dengan ini sudah lama saya bikinnya itu. Ukir-ukirnya ini, apalagi ini mata bapak juga yang lihat 1 hari saya bikin baru dia selesai. Itu, kalau saya hitungnya itu hampir-hampir ya itu 10 hari. Karena kita bikinnya ini bukan sembarang kita bikinnya. Ini pelan-pelan kita bikinnya ini, apalagi ini. Ini paling mahal dibikin yang ukir-ukir besi ini. Ini dengan dia pakai biaya ini biaya bensin itu macam mesin-mesin gerendah itu dengan ini itu dan dia mahal harganya itu iya kalau di Rano itu jadi usaha juga orang yang lain dengan orang datang atau lihat dia memang jadi usaha kalau saya masih hidup jadi usaha juga ini yang begini ini karena ini jarang kalau yang ada ukirnya macam begini memang tidak ada orang yang tahu bikinnya begini karena ya ini besi mahal diukir itu kalau ini diturut-turut itu bisa juga kalau kayu ini kalau ini memang mahal betul itu kalau kita tidak banyak alat kita bikinnya mana jadi tidak bisa jadi ini. Kalau talinya ini dari kayu juga. Kalau kayunya ini dari hutan. Kalau parangnya ini dari kendaraan itu. Didapatnya. Waktu saya masuk perusahaan yang dulu itu. Besi ini. Bekas-bekas yang rusak-rusak itu saya ambil baru saya dijadikan yang cantik lagi. Iya aja itu. Kalau dia di perusahaan itu, kendaraan itu. Kalau dia di saya itu ini pakainya di anunya ini di para jadi parang aja itu. Ya, itu dia di sana. Jadi ini tempatnya. Iya ya. Ini apa namanya? Ini kan. Ini. Ini anu untuk menampung apinya ini kencang. Iya. Tidak ada teman saya itu. Enggak ada teman ya? Tidak ada. Ini apa? Ini untuk anu kita mengupasnya begini supaya dia kencang. Buat sendiri? Iya, saya juga buatnya. Buat sendiri ya, ini juga sama? Sama, cuma ini sudah hilang. Iya. Baru dia kencang apinya itu. Dipompa baru, begini ya? Ya, dipompa-pompa begitu. Siapa yang ngajarin kakek buat ini? Ada teman saya dengan bapak angkat saya di Melasa. Oh. Orang Dayak Kanya. Iya. Begini aja itu. Baru yang kaya. Tapi ini panas betul.
Yang ini kon namanya itu, kon traktor. Kita potongnya di sini, baru dibakar sampai merah. Baru kita anu luluskan, baru dipukul. Ini tempat pukulnya. Yang ini. Nyamanya ini anu renan nyamanya ini. Anu palunya di sini. Ini juga dia. Yang di sini itu. Ini kalau habisnya itu sudah kita bikin ini untuk serpunya supaya dia keras. Iya, dikasih basah dengan air. Senang kalau orang itu ikut. Ya enggak ikut itu enggak saya paksa suruh dia ikut. Kalau orang senang itu memang senang juga. Saya bantu itu yang saya bantu. Kalau saya sendiri itu lama betul saya bikinnya. Saya juga yang bikin pukul-pukulnya, saya juga bakarnya, saya juga bikin ukirnya, saya juga kikirnya itu. Jadi itu saya pasang gerinda itu, saya pasang bornya itu, saya pasang bikin lubangnya itu. Saya juga pasang ganggangnya, begitu, serumnya begitu juga. Tidak cukup ini. Kalau saya mau tukang-tukangnya itu, kalau ada tiangnya yang itu, yang panjang sedikit dari sini bisa saya gantinya. Kempakkah apakah saya juga perbaikinya. Tempat ini dulu.